Halo, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Hari ini Miss Rika mau kasih tahu teman-teman semuanya. Di sini Miss Rika punya apa ya? Taram, wow, ada yang tahu ini buah apa? Ya, jeruk, orange, look. Kira-kira bagaimana ya cara membuka kulit jeruk? Caranya. Lihat. Apakah kita harus memakai pisau untuk membukanya? Lalu bagaimana caranya? Ada yang bisa? Wow, good job. Kita buka bersama-sama ya teman-teman. Pertama-tama, coba teman-teman lihat. Teman-teman pegang dulu ya jeruknya seperti ini. Bagian bawah, lihat bagian bawah yang tengah ini kita tusuk seperti ini, tusuk sudah, kemudian diambil kulitnya sedikit demi sedikit. Wow, ternyata mudah ya cara membuka jeruk ya. Diambil lalu lagi teman-teman. Siapa nih sudah jago membuka jeruk nih? Tadaaa, sudah terkupas semua ada jeruknya. Mereka belah jadi dua ya. Wah, coba lihat ini teman-teman. What color is this? Jeruknya rasanya apa teman-teman? Ya, sweet atau manis. Jadi jeruk itu rasanya bermacam-macam. Ada yang sweet, ada yang sour, ada yang rasanya asam sekali. Jadi mukanya seperti itu. Dan misalkan tadi menemukan bijinya. Kita simpan ini, nanti kita tanam teman-teman. Oke, jangan langsung dibuang, ini bisa kita tanam, nanti jadi pohon
anggur yang kita bisa panen nanti setiap hari. Oke. Seperti ini. Oke. Thank you, kids. Tunggu mereka datang ke rumah teman-teman dan kita akan membuka buah jeruk bersama-sama. Oke.